Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Saya doakan semoga semuanya sihat-sihat, ceria-ceria selalu. Alhamdulillah, insyaAllah, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi kali ini dan kali ini kita akan bincang sedikit beberapa potong ayat Al-Quran daripada surah Hud. Dan kali ini insyaAllah kita akan cerita tentang kisah kaum Lut AS. Ya, kisah kaum Nabi Lut. Yang mana seperti mana kita tahu, ya, kaum Nabi Lut ini kaum yang suka lelaki, yang mengamalkan homoseksual. Dan mengikut sejarah, inilah kaum yang pertama, ya, manusia, golongan manusia yang mula-mula sekali terlibat dengan apa namanya, gejala homoseksual ini. Dan di dalam Al-Quran diceritakan bagaimana mereka datang berjumpa Nabi Lut, ya, ketika mana ketika itu para malaikat telah diutuskan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan Nabi Lut. Dan sebenarnya kedatangan malaikat itu ialah untuk menurunkan bencana, menghapuskan mereka, menghancurkan mereka akibat kesalahan mereka, iaitu mengamalkan homoseksual. Ya, di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan, ya, dalam kisah bagaimana mereka itu datang. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaih wa min qabli kanu ya'maluna sayiat. Dan kaumnya pun datang meluru kepadanya dengan tujuan nak mengganggu tetamunya. Tetamu yang dimaksudkan di sini ialah para malaikat yang datang. Ya, oleh kerana para malaikat itu berupa dengan rupa lelaki yang sangat handsome, yang sangat cantik. Apa nama rupa mereka, maka mereka itu sangat-sangat tertarik, ya, dengan para malaikat itu. Lalu mereka datang. Ya, mereka datang berjumpa dengan Nabi Lut, ya, alaihissalam. Lalu Nabi Lut berkata kepada mereka, ya, qala ya qaumi haula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tuhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid. Lalu jawab Nabi Lut alaihissalam, wahai kaumku, di sini ada anak-anak perempuanku. Artinya Nabi Lut alaihissalam menawarkan anak-anak baginda alaihissalam untuk dikahwini oleh mereka, ya. Jadi apa jawab mereka? Dan seterusnya Nabi Lut berkata, oleh itu takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu memberi malu padaku mengenai tetamu-tetamuku. Janganlah buat hal, ya, aku ada tetamu dekat rumah ni. Jangan pula kamu datang minta mereka itu supaya melayan kamu, ya. Jadi ini adalah satu tabiat, ya, satu perangai yang sangat hodoh yang dilakukan oleh kaum Lut, ya, kaum Nabi Lut. Dan dan sehingga kan ada tetamu yang datang daripada luar pun yang tidak mereka kenali pun, mereka sanggup datang jumpa Nabi Lut minta supaya diserahkan lelaki-lelaki tersebut yang pada hakikatnya adalah para malaikat, ya, untuk memuaskan nafsu mereka. Jadi Nabi Lut berkata, janganlah kamu malukan aku. Aku ni datang, ada tetamu di rumah aku, kamu pun datang buat hal dan minta apa namanya supaya diserahkan lelaki ini pada kamu. Ini satu amalan yang sangat menjijikkan, kata Nabi Nuh AS, ya, membawa malu kepada Nabi Nuh AS. Ya, tidakkah ada di antara kamu seorang lelaki yang bijak, berakal, yang dapat memberi nasihat? Jadi Nabi Nuh bertanya, tak ada ke orang yang waras ke pemikiran dia, yang boleh bagi nasihat, boleh bagi teguran, boleh bagi peringatan tentang perkara salah yang mereka lakukan ini. Jadi lalu apa jawab mereka? Apa jawab kaum Lut ini? Mereka kata, qalu laqad alimta ma lana min fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka jawab apa dia? So, kau telah pun mengetahui bahawa kami tidak ada sebarang hajat kepada anak-anak kamu, ya, anak-anak perempuan kamu. Dan sebenarnya engkau sedia mengetahui akan apa yang kami kehendaki. Jadi dia jawab balik, ha, kepada Nabi Lut. Dia kata, kamu tahu kami ni bukan nak anak lelaki, anak-anak perempuan kamu. Ha, kami tak nak kahwin dengan anak-anak perempuan. Kami nak lelaki. Maksudnya, kamu tahu apa yang kami nak? Allahuakbar. Jadi inilah kekerasan ataupun kekufuran yang berlaku di zaman Nabi Lut. Ya, yang mana kaum Nabi Lut ini sangat-sangat suka pada lelaki yang mengamalkan homoseksual. Dan akhirnya apa dia? Apabila nasihat yang diberikan, ya, oleh Nabi Lut AS tidak memberi kesan kepada mereka, kepada kaum Nabi Lut. Lalu apa yang berlaku? Maka para malaikat pun berkata, ya, mereka berkata, ya Lut, qalu ya Lut, inna rusul rabbika la yasula ilaik. Pada ketika itu, pada ketika mereka datang pada apa namanya, semasa kaum Nabi Lut datang kepada Nabi Lut untuk meminta supaya tetamu-tetamu itu diserah kepada mereka. Pada ketika itu Nabi Lut sebenarnya tidak tahu lagi bahawa yang datang itu adalah para malaikat.
lepas saja peristiwa itu, peristiwa kedatangan kaum Lut itu kepada Nabi Lut, maka malaikat pun mengatakan bahawa wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah malaikat utusan Tuhanmu. Jadi barulah malaikat itu, para malaikat itu memberitahu kepada Nabi Lut bahawa mereka itu adalah para malaikat. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sebarang bencana. Jadi tak payah risaulah, tak payah takut. Walaupun mereka mengancam kamu, walaupun mereka mengugut kamu dan sebagainya, mereka tidak akan berjaya untuk melakukan hal tersebut kerana pada masa itu para malaikat ada bersama Nabi Lut AS, dan pastinya para malaikat itu dengan izin Allah akan membantu Nabi Lut daripada diberikan sebarang perkara-perkara yang boleh membawa musibah, boleh membawa bahaya kepada Nabi Lut AS. Jadi seterusnya para malaikat itu mengatakan, oleh itu pergilah berundur dari sini bersama dengan keluargamu pada tengah malam, janganlah seorang yang antara kamu menoleh ke belakang. Jadi para malaikat pun memerintahkan atau menyuruh Nabi Lut dan keluarganya supaya meninggalkan kampung tempat kediaman mereka dan lari daripada tempat itu di waktu malam. Supaya waktu malam tu mereka semua orang tidur. Pada masa itu Nabi Lut AS diarahkan oleh malaikat dan keluarganya, kecuali isteri, illam ra'atak, kecuali isteri kamu. Kenapa isteri kamu? Kenapa isteri Nabi Lut? Kerana isteri Nabi Lut seperti mana kita tahu adalah tergolong daripada golongan orang yang ingkar pada perintah Nabi Lut dan tidak beriman kepada Nabi Lut, dan bersuahat pula dengan orang-orang yang menderhaka kepada Nabi Lut yang mengamalkan homoseksual. Jadi kecuali isterimu, semuanya dia akan ditimpa azab yang akan menipu mereka kerana dia memihak kepada mereka. Jadi isteri Nabi Lut sendiri, ini satu perkara yang dalam siri yang lepas kita cerita bagaimana anak Nabi Nuh AS. Anak Nabi Nuh AS, walaupun Nabi Nuh itu adalah seorang Nabi, tapi Nabi Nuh AS tidak mampu untuk memberi hidayah kepada anaknya sendiri. Walaupun Nabi Nuh pastinya sudah pun memberitahu, sudah pun memaklumkan, sudah pun mengajar, sudah pun menyampaikan risalah Allah SWT, tapi akhirnya dengan kehendak Allah SWT, anak Nabi Nuh sendiri tenggelam di dalam banjir yang besar yang berlaku dengan izin Allah SWT sebagai pengajaran kepada kaum-kaum yang derhaka kepada Nabi Nuh AS. Dan kini kisah yang kita baca ini kisah tentang Nabi Lut AS, di mana isterinya sendiri engkar dan tidak patuh kepada Nabi Lut AS, bahkan derhaka kepada Nabi Lut dan bersekongkol pula dengan golongan-golongan homoseksual ini untuk terus berada dalam kesesatan. Jadi isterinya juga turut dihancurkan oleh Allah SWT, walaupun isteri adalah seorang yang sangat rapat pastinya dengan Nabi Lut, tapi itulah ditakdirkan oleh Allah Taala. Isteri sendiri pun boleh ingkar, boleh jadi derhaka kepada Nabi Lut dan ingkar dan tidak mahu beriman kepada Nabi Lut. Itu juga satu pengajaran bahawa sebaik mana kita ataupun sedekat mana kita dengan seseorang, kita tidak mampu untuk memberi hidayah kepada mereka. Walaupun isteri kita yang sangat rapat dengan kita, sangat maknanya sangat kita sayangi, dan kita sebenarnya tidak boleh memberikan hidayah dan petunjuk kepada mereka bila Allah Ta'ala nak sesatkan mereka. Jadi sebab itulah dalam kes ini, apa yang berlaku setelah itu apabila Nabi Lut AS telah pun melarikan diri, menjauhi daripada tempat yang tempat tinggalnya, maka disebutkan dalam Al-Quran, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaihi hijaratan min sijilin mandud. Maka apabila datang masa pelaksanaan perintah kami, maka kami jadikan kaum Lut itu, negeri kaum Lut itu diterbalikkan. Subhanallah, Allah Ta'ala balikkan daripada bumi itu, diterbalikkan. Ja'alaha 'aliha safilaha, maknanya Allah Ta'ala terbalikkan yang di atas jadi ke bawah, maknanya dia terbalikkan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, bahkan juga kami menghujaninya dengan batu-batu dari tanah yang dibakar, menimpanya bertalu-talu. Allahu akbar. Inilah balasan yang Allah Ta'ala kenakan kepada mereka-mereka yang mengamalkan homoseksual. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, ambillah pengintibaran, ambillah pengajaran daripada apa yang berlaku kepada kaum Lut yang derhaka yang mengamalkan homoseksual, kerana amalan homoseksual ini amalan yang sangat-sangat jijik pada pandangan Allah SWT, amalan-amalan yang membawa dosa yang besar, kemurkaan Allah yang sangat besar kepada pelaku-pelakunya. Maka kalau ditakdirkan sahabat-sahabat pernah
ataupun sedang melakukan amalan-amalan ini, maka tinggallah dan bertaubatlah, kembalilah kepada Allah SWT. Jangan terlalu mengikut hawa nafsu kita. Kerana apa? Kerana hawa nafsu kita ini sebenarnya hanya sementara, keseronokan hanya sementara. Maknanya kalau kita ikut nafsu pun, ke mana kita nak pergi? Kita puas, kemudian lepas itu kita ulangi lagi, ulangi lagi, ulangi lagi, sampai bila kita nak lakukan benda-benda yang diharamkan Allah Ta'ala, amalan yang sangat-sangat dimurkai Allah Ta'ala, amalan-amalan yang sangat jijik, yang tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi bertaubatlah, masa masih belum lagi terlambat. Kembalilah kita kepada Allah, kembalilah bertaubat. Sesungguhnya orang yang bertaubat itu, kata Nabi SAW, at-ta'ibu minadzambi kama la dhambalah. Artinya orang yang bertaubat itu seakan-akan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Jadi peluang kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kembali ke jalannya. Lupakanlah segala perkara yang telah pernah kita lakukan sebelum ini, sebab manusia ini sememangnya tak lepas daripada segala dosa dan apa namanya noda dalam kehidupannya. Maka dengan kesilapan yang berlaku, maka kita insafkan diri, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka kita ambillah peluang untuk kita bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala. Dan jauhilah amalan-amalan tersebut, kerana amalan itu akan membawa murka Allah SWT. Mungkin kita seronok sekejap, mungkin kita happy dengan partner-partner kita, tapi bayangkanlah kalau amalan kita itu dimurkai Allah oleh Allah SWT. Kita duduk di atas bumi Allah dan kita melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka sudah pasti ia adalah satu amalan yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk kita lakukan. Jadi berhentilah, stop now. Okey, jangan tunggu-tunggu. Kerana apa? Kerana kalau kita tunggu, kita belum tentu sama ada kita mampu untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, bayangkan kalau ditakdirkan kita mati dalam keadaan kita penuh dengan dosa, noda, maksiat, dan mati dalam keadaan dimurka oleh Allah SWT, maka pastinya dalam kubur lagi kita akan diazab, diseksa dengan azab yang dahsyat, yang sangat teruk. Sabar-sabar yang dikasih sekalian, maka insaflah, kerana selagi mana kita diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk bertaubat, selagi mana nyawa belum sampai ke halqum, bertaubatlah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan terima taubat kita. Istighfar banyak-banyak, doa banyak-banyak. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita insyaAllah, dan membawa kita kembali ke jalan yang lurus insyaAllah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, itu saja renungan untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Aku qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.